Indonesia sudah tidak ada tokoh besar, terhormat, berjiwa manusiawi dan moderat seperti Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan Nurholis Majid. Karena itu, Indonesia sedang tenggelam karena perilaku para penguasa yang buta tentang arti martabat kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, pluralisme dan perdamaian. Gembala Dokter Socrates Yoman, Itawahu Kurong, tanggal 18 September tahun 2021.